Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, ayo kita kembali membaca kartumu. General Love Reading. Cancer, apa yang sedang terjadi denganmu? Apa kabarmu, Cancer? Teman-teman, sebelum memulai, kembali saya mengingatkan bahwa kita dalam General Reading. Jadi kamu harus menyesuaikan energi kamu ke sini ya. Kalau nggak ada cerita kamu, gimana memaksanya ya teman-teman? Karena kita dalam bacaan umum. Oke, Cancer. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu? Ada sip. Wah, ini bagus. Sip. Energi tengahnya sip. Ini energi kamu. Wow. Ada gunung. Ini bagus. Gunungnya udah di sebelah kiri. Ya, artinya kamu sudah melewati tantangan-tantangan dan rintangan. Cancer, mungkin beberapa waktu ini banyak sekali kendala-kendala atau masalah-masalah percintaan yang kamu lewati. Oke, buku. Ada gambaran kamu di sini mulai bergerak lagi, mulai mengalir lagi. Mungkin sempat terhenti, sempat terblokir karena ada gunung, tapi energimu kembali mengalir. Ya, ada gambaran kamu lebih mengambil pengalaman, lebih mengambil hikmah dari apa yang telah kamu lewati. Ya. Cancer. Oke, ada fish. Ada clothes. Wah, ini cerita hati. Ya. Cerita hati. Cancer. Ada crossroad. Cancer. Apa kabar Cancer? Oke. Key. Baik. Teman-temanku, bottom of the deck ada kartu mice. Wow. Cancer, apa yang meresahkan hatimu? Kalau saya lihat sepertinya di sini ada ini ada beberapa hal yang membuat hati kamu sedikit membatu ya, sedikit terblokir. Cancer, mungkin masalah keuangan dan masalah percintaan ya. Ini ada terkait juga masalah uang atau masalah hati yang membuat kamu bingung harus mengambil langkah apa ya. Tapi sepertinya Cancer, kamu mulai mengetahui jawabannya, langkah apa yang harus kamu ambil, karena di sini energimu bergerak kapal. Oke, ya, tuh ya. Ada bunga di sini. Kartu buket. Oke, Cancer, ya. Kartu ikan. Ini energi kamu yang mengalir. Ada, jika ada cerita cinta di sini Cancer, ya. Ada cerita cinta yang di sini ada gunungnya, ya. Kalau ada hubungan juga, ini hubungan yang dingin, hubungan yang beku gitu. Oke, ada hubungan yang beku yang di sini hati telah mendua, nah, karena di sini crossroad. Oke. Jika kalian berada dalam hubungan Cancer, ya, ada cerita cinta yang di sini, cinta ini sudah dingin, cinta ini sudah beku. Ada energi kau tidak menikmati hubungan ini, ya. Seperti ada yang menolak untuk berkompromi, apakah si Cancer ataupun pasangannya di sini, ya. Karena hatinya udah, hatinya di sini crossroad atau paths di sini. Jadi ada energi ya, kamu mengalir aja sendiri. Kalau yang sudah berpasangan, mungkin yang berpacaran atau yang berumah tangga, ya. Kalau single Cancer, ada cerita cinta yang sempat terjalin di sini. Ikan ini tanpa ikatan, seperti itu. Ada sebuah ikatan yang mungkin tak terucapkan, yang pada akhirnya di sini apa ya? Kalau kita bilang seperti penundaan, ya. Karena tidak ada kejelasan, jadi seperti ada penundaan. Oke. Kesepian itu yang kamu rasakan. Ya, apakah kalian berumah tangga, berpacaran, atau single, ada energi kamu merasa sendiri, kamu merasa terisolasi, bingung mau memilih apa, ya.
kebingungan di sini, merasa terjebak, ya, merasa terjebak. Kemana saya harus memilih seperti itu? Ya, karena di sini hatinya yang mendua, di sini bingung, nggak tahu apakah di sini punya option, punya pilihan. Oke. Namun yang paling penting, Cancer, energi kamu kembali mengalir, itu yang paling penting. Bahkan saya melihat bunga di situ. Ya, jadi cerita Cancer ini tentang kegelisahan. Namun di bawahnya ada kartu bunga. Di sini ada kunci, ya. Jadi si Cancer ini mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi, karena di sini kunci mewakili pengetahuan. Oke. Okay. Cancer, jika kamu di sini berumah tangga, ada energi yang di sini sebagian dari kalian maksudnya berumah tangga atau berpacaran yang punya pasangan, ya. Kalian tidak apa ya, tidak menikmati kebebasan, seperti merasa tertawan, seperti merasa terkungkung. Oke. Kalau para lajang ya jelas kesendirian itu yang mereka rasakan. Tapi yang paling penting adalah ada pergerakan lagi. Setelah sekian lama stuck, sekian lama kamu dingin, terhenti, terblokir, kamu kembali bergerak karena di sini ada kunci. Ya. Buku di sini, Cancer. Ada pelajaran yang kamu dapatkan di sini. Ada hikmah yang kamu temukan. Oke. Okay. Apa ya kalau saya bilang ada penempaan hati di sini yang membuat kamu kembali mengalir, membuat kamu kembali bergerak. Dalam cerita cinta mungkin di sini tidak ada kejelasan di dalam hubungan, terjebak dalam dilema, ya, karena energinya crossroad. Oke. Okay. Kebingungan untuk menentukan pilihan. Tetapi nanti Cancer, gambaran ke depan, ya, dalam waktu dekat ke depan siklus akan berubah. Kamu akan mengalir lagi, bergerak lagi karena di sini kunci. Ya. Energimu bergerak sekarang. Kamu coba mengalir lagi walaupun masih ada awan di depan. Ya. Masih ada apa namanya ya di sini? Ya, ketidakjelasan, ketidakpastian. Ya, karena di sini kamu masih belum memilih. Kamu masih belum memutuskan apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu sudah mulai tersadar di sini. Cancer, energi ke depan di sini saya lihat ada bunga. Wah, lihat ya. Kamu di sini, wah, ini cerita cinta ini, Cancer. Ya, cerita cinta. Apapunlah ceritanya ya, gambaran ke depan, Cancer, ya, ada gambaran baik. Walaupun masih ada awan di sini, masih ada awan, masih ada keraguan, masih ada apa kita bilang, ketidakjelasan, ya. Tapi kamu mulai bergerak dan sepertinya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tuh, gelisah ya, si Cancer ini gelisah tentang sebuah hubungan. Berharap peluang dan kesempatan untuk si Cancer ini merindukan cinta sepertinya, mencari cinta hatinya, ya. Bingung, si Cancer mencari cinta, tapi masih bingung langkah apa yang harus dia lakukan. Oke, okay, Cancer. Sebentar. Cancer. Tetap semangat, Cancer, ya, karena kamu akan kembali mengalir, kamu akan kembali bergerak. Itu ya, clarity, truly, revelation, force, honor, akan ada clarity, akan ada kejelasan, ya. Jika hubungan kamu di sini tidak punya kejelasan, jika kamu bingung, Cancer, ya, karena ini sepertinya ada cerita cinta tapi berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Oke, okay? Akan ada kejelasan. Karena apa? Karena di sini
ada introspeksi, mirroring each other. Kalian saling belajar, ya. Karena di sini buku dan kunci didapatkan sama kamu, Cancer. Mungkin juga oleh pasangan. Oke. Ini Cancer energinya ini loh. Energinya sendu gitu ya. Akan ada kejelasan gambaran ke depan, ya. Lihat kartu Child ini siklus baru, awal baru yang akan kamu masuki. Oke. Karena energimu saya lihat bagus di sini gunung dan di sini kunci. Ya, artinya gunung sudah cerita rintangan-rintangan itu sudah kamu lewati, sudah kamu lewati. Dan di sini ada kuncinya. Cancer mirroring each other. Kalian saling belajar dan akhirnya menemukan suatu jawaban. Itu ada buku dan kunci yang membuat kamu nanti masuk pada siklus baru, pada fase baru, bahkan mungkin hubungan baru. Oke, baik Cancer. Berapa menit ya, teman-temanku? Cancer, mungkin ini saja. Jadi si Cancer ini menghadapi, menjalani suatu situasi yang di sini membuat dia merasa tidak pasti, tidak yakin gitu. Karena energinya crossroad, ya. Bercabang dua. Cancer, ada kunci di sini. Jangan takut. Oke. Baik Cancer, tetap semangat ya. Akan ada clarity untuk kamu, kejelasan. Saya enggak tahu ini cerita hati sebenarnya yang saya bacakan. Mungkin saja bisa di sini tentang kejelasan di dalam karir kamu karena ada kartu ikan, bisa juga di dalam hubungan kamu karena ada kartu hati. Ya, teman-temanku Cancer tetap semangat. Mungkin ini saja. Saya Nuzulu Raisa, salam dariku. Sekian dan terima kasih. Da Cancer.